Sekali kami ucapkan selamat datang kepada tamu dengan kami yang sudah hadir bersama kita di tempat ini, di gedung Sabta Pesona, tepatnya di Balai Room, yang sudah kita persiapkan untuk kita bisa menikmati grand launching for Samsung Festa 2020. Festiva Kondaka Boso 17-18 April 2020, Pasir Putih Tanda Rawung, Batu Lurang Sibarjo. Ladies and gentlemen, present single Hora Samosin Festa 2020. Check it out! Selamat malam, Mbak. Malam. Dengan siapa, Mbak? Saya Widya, Pak. Apa yang menarik dari pelaksanaan Hora Samosir Festa tahun 2020 ini, Mbak? Yang menarik itu apa yang ditampilkan, semua budaya-budayanya, terus lagu-lagunya, tarian-tariannya itu menarik banget buat saya. Buat saya pribadi itu jadi pengen banget untuk datang langsung ke Samosir. Pengen banget bisa hadir di festival-festival di tahun 2020 ini gitu. Jadi menarik banget sih, jadi lebih bagus lah ya, jadi menarik untuk wisatawan datang sih gitu, untuk keliput, untuk cari konten, dan itu banyak banget pasti. Apa harapan Mbak dari pelaksanaan Hora Samosir Festa ini? Harapannya sih semoga Samosir sendiri jadi semakin perekonomiannya tumbuh untuk warga sekitar, terus bisa menarik wisatawan dalam negeri pun mancanegara, terus bisa membawa nama baik Indonesia di mata dunia gitu. Oke Mbak, terima kasih banyak Mbak ya. Ya Mbak, terima kasih. Bahwa di kami sekarang hampir 420.000 tahun 2019 untuk Samosir saja, saya tidak tahu daerah lain. Nah, pembangunan bandara kita lihat bersama itu sedang di upgrade sekarang. Inilah kita dorong di kerjasama antara kita dengan Kementerian Pariwisata, saya rasa sudah terbangun selama ini, dan juga kami juga melaksanakan event di sini didukung oleh Kementerian. Ini adalah sesuatu sinergitas yang saling mendukung antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.